Sonic sangat panik saat drone pelacak sudah ada di depan matanya sehingga ia pun menggelinding ke bawah. Dr. Eggman pun curiga dengan suara bising yang dibuat Sonic dan ia langsung menerobos masuk. Namun yang ada di dalam hanyalah seekor rakun. Thomas pun diancam untuk segera memberitahukan keberadaan Sonic. Karena tak mau hal buruk terjadi, Sonic pun menyerahkan dirinya. Namun Thomas langsung menghajar Eggman dan membawa Sonic kabur meninggalkan kota. Thomas pun berhenti di sebuah bar untuk menelpon keluarganya. Sonic diminta untuk tinggal saja di mobil. Namun Sonic malah melihat keseruan di bar. Sonic ingin sekali ke sana. Namun Thomas sudah melarangnya untuk keluar. Saat Thomas kembali ke mobil, Sonic malah menghilang. Ternyata Sonic sudah berada di bar. Sonic pun berkata, ia hanya ingin bersenang-senang saja sebelum meninggalkan bumi. Akhirnya Thomas pun mengerti. Namun bukannya bersenang-senang, mereka malah terlibat perkelahian. Lanjut part berikutnya hanya di YouTube Teman Nonton Movie.